Allah. Allah. Anak anda Asfar, anak anda merupakan harapan umat Islam seluruhnya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gesha Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, terlebih dahulu marilah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar supaya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan, kebebasan dan juga diberikan kemenangan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ya di Instagram, yaitu juara Muazzin Junior 2023 yaitu Ahmad Azfar Azra'i. Kayaknya kalau di Malaysia pasti dikuasai oleh adik Ahmad Azfar ini guys ya. Karena sekarang Masya Allah, daripada juara-juara internasional juga, daripada nasional juga, Masya Allah. Tanpa berlama-lama, kita tengok videonya. Let's go. Muazzin Gegaran. Masya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Masya Allah, Masya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. Masya Allah. Allah. Hayya 'alal falah.
Allah. Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu dia adik Ahmad Azfar. Saya tengok dia tarik tu dana kan. Tinggi. Saya boleh macam tu. Tapi untuk ikamat je lah. Okey. Ikamat boleh? Boleh. Boleh. Nak cuba ke? Tak payah kan? Tak payah, jangan. Okey, baik. Tak orang biu. Kita nak persilakan Ustaz Zarifi untuk berikan komentar untuk adik Azfar. Anak anda Ahmad Azfar Azra'i, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Anak anda Azfar, bila anak anda melangungkan azan sekejap tadi, ia tepat masuk ke dalam hati. Ia menembak bertalu-talu hati-hati kami untuk terus bingkas bangun. Bingkas bangun, pergi ke masjid, penuhkan saf di masjid dan solat berjamaah di masjid. Ini yang kami rasakan. Allah. Dengan Allah Ta'ala kurniakan kemampuan suara, kemampuan untuk melagukan taranum dengan kaedah yang baik, ada wuslah, ada ikhtilal dan yang lain itu, itu merupakan aset ilmu yang anak anda Azfar mesti terus kena pertajamkan. Ya? Dan jangan lupa terus mengaji ilmu, terus jaga adab dan akhlak anak anda Azfar. Anak anda merupakan harapan umat Islam seluruhnya. Masya dan anak anda Azfar, sesungguhnya kita mesti tampil menjadi ikon, berikan qudwah. Dan Azfar, kami mengharapkan sesuatu dari saudara, anak anda, untuk terus menjadi orang yang berjasa kepada agama, negara dan ummah. Selamat maju jaya Azfar. Masya-Allah. Okey. Lega tak dengan komen tu? Tapi standby. Lepas ni ada battle eh. Okay. Alright. Good luck lepas ni. Tanya. Tamat untuk pusingan yang pertama. Silakan adik ke belakang. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. Sang juara kita. Yaitu juara Muazzin Junior 2023. Yaitu adik Ahmad Azfar. Dan kita akan membaca komentar-komentar di sini. Bagaimana komentarnya daripada netizen-netizen. Kalau kita komentar juri sudah dengar ya. Dan di sini kita akan membaca sedikit. Allahu Akbar tak henti-hentinya air mata haru mengalir mendengarkan azan daripada ananda Ahmad Azfar. Semoga Allah mengangkat derajat ananda berserta keluarga dan juga orang tua. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tahniah ananda Azfar juara muazin kategori muazin junior. Semoga ananda terus istiqomah dalam bidang ananda demi agama, bangsa dan negara. Subhanallah, suaranya adem banget di hati ya guys. Ya Masya Allah, tabarakallah tahniah ustaz dan ustazah atas kejayaan ananda Ahmad Azfar Azra'i. Alhamdulillah, Masya Allah, semuanya ucapan-ucapan tahniah daripada netizen-netizen ini ya guys ya. Selamat untuk adik Azfar. Masya Allah, lantunan suara azan ini sangat merdu. Masya Allah, betul guys ya. Setinggi tahniah adik Azfar. Merinding, betul guys. Saya aja merinding ya. Pas di part asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang kedua dan juga hayya ala salah hayya ala falah itu bikin merinding guys ya. Masya Allah. Gila, Masya Allah, Masya Allah. Semoga anak-anak kita juga ya guys ya, cinta kepada hal-hal yang demikian ini ya guys ya. Cinta kepada apa namanya, kebaikan-kebaikan dan juga menjadi muazzin itu baik ya. Menjadi penghafal Al-Quran, menjadi orang yang cinta Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan semuanya. Dan kita doakan semoga adik Azfar ini menjadi harapan kita nantinya, menjadi orang yang ikonik, menjadi orang yang istilahnya diidolakan oleh orang-orang banyak, terutama orang-orang Islam ya, di dunia ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
means I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.